Wanita pulang kampung tanpa beri kabar, momen kejutkan ayah di hari ulang tahun bikin haru. Viral memperlihatkan momen ayah mendapatkan kejutan ulang tahun dari anaknya yang pulang kampung beredar di media sosial. Video itu dibagikan di salah satu akun TikTok. Dalam video tersebut, wanita itu sengaja memberikan kejutan untuk sang ayah. Dia sengaja tak memberi kabar kepada keluarganya ketika hendak pulang ke rumah. Momen pertemuan ayah dengan anaknya membuat warganet terharu. Awalnya wanita itu membawa kue ulang tahun untuk ayahnya. Dan kebetulan hari itu bertepatan dengan ulang tahun ayahnya. Dia diam-diam masuk ke dalam rumah sambil membawa kue ulang tahun. Kue ulang tahun itu dihiasi dengan lilin yang menyala. Wanita itu kemudian masuk ke dalam kamar sang ayah. Sang ayah tampak sedang rebahan. Dia terlihat memakai baju berwarna biru. Pria itu langsung beranjak dari ranjangnya. Raut wajahnya tampak kebingungan. Sontak, dirinya mencium kening putrinya yang tiba-tiba pulang ke rumah tanpa ada kabar. Sang ayah bahkan tak menyadari putrinya membawa kue ulang tahun untuknya. Dia tampak merindukan anaknya sampai memeluk anaknya. Momen mengharukan itu membuat warganet terharu dan memberikan komentar.